Memang pergi ke lapangan, dia marah terus cik. Bola. Si. Nanti aku kasih gitu video anu, tapi lewat HP ni. Video apa? Video sahur. Oh, ada kah? Ada. Tapi begini berdiri. Tidak begini. Oh iya, di berdiri. Biar. Mau juga ikut? Ya. Wah. Oke, jadi kata api tak perginya buburit. Mama cuma pakai tembok saya. Iya dong. Karena dingin di jalanan. Iya dong. Karena emoton kita dingin. Iya dong dong. Kenapa? Ada api di lapangan? Main bola? Aman. Bayat. Sebentar lagi acara pengajian sekaligus pembukaan daurah kita akan segera dimulai. Saya dari kami semua calon. Kita jalan-jalan dulu guys. Kita lihat-lihat kampung dulu. Kampung. Itu gunung apa itu? Di atas? Gunung Nona. Iya, Gunung Nona. Gunung Nona. Wow. Wah, kenapa ini guys? Jalannya rusak. Ah, lewat mana guys? Insyaallah 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kita tidak terlalu risau lagi. Kita tidak terlalu khawatir lagi dengan mereka-mereka yang akan mengambil peran dalam berbagai yang ada di dalam bangsa kita ini. Dan salah satu tujuan kita mengenalkan Al-Quran kepada generasi kita adalah tidak lain dan tidak bukan agar mereka bisa menjadi generasi yang Islami, generasi Qur'an. Kemana lagi kita ini? Jalan-jalan kemana? Yang akan menjadi orang-orang yang angka yang bisa semoga amanah yang diberikan kepada kami ini yang baik dan video kami semoga kesehatan. Jadi mungkin saya yang akan sampaikan kurang lebih mengatakan bahwa orang yang Muhammad yang dijadikan ini semoga beralih kepada acara selanjutnya. Itu rumah. Rumahnya siapa itu? Nenek Sandi. Yuk, kami rumahnya Nenek Sandi dulu, yuk. Ini kami bawanya. Terusan bawanya? Kita, itunya juga. Jangan main di situ ya? Nenek Sandi juga itu. Kita
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yombo. Bapak Ibu Yombo. Bunga itu bunga. Kasih kayak gini, Mat. Nah, kalau sama es batu jadi enak. Sabarkan dulu. Jadi gini. Cepat-cepat kali ini. Nah, apa itu? Apa? Tuh. Mama, betul-betul, Mas.